Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Rabia. Saya mula buat nafas doa sebelum puasa. Masa tu saya nak buat cabutan tapak bazar untuk peniaga. Jadi masa dalam nunggu geliran tu, saya berdoa, buat nafas doa, saya minta supaya saya dapat Allah berikan tempat di mana ramai orang, ramai pelanggan. Alhamdulillah, lepas cabut, saya dapat tempat seperti mana yang saya nak dan Allah beri. Yang kedua, masakan. Dalam bulan puasa, saya berpuasa sebulan. Dalam tempoh sebulan tu saya masak masakan saya. Saya mohon supaya Allah sedapkan masakan saya. Saya masak, saya nak bagi ahli keluarga saya makan dan yang berpuasa. Itu niat saya. Dan biar dia makan ni sedap. Jadi saya minta Allah sedapkan masakan saya. Jadi setiap kali saya menggodak, mengacau makanan, lauk saya, saya akan cakap, "Ya Allah, sedapkanlah masakan ni. Makanan ni sedap kerana Allah. Masakan aku sedap kerana Allah." Ketiga, saya buat nafas doa. Saya ada buat rendang, ayam masak merah dan laksa, kuah laksa Johor. Saya buat tu memang saya masak untuk bagi untuk padu kipayah, bagi semua orang sedap makan. Dan saya buat nafas doa, minta Allah sedapkan makanan tu. Dan yang menyedapkannya saya masak, tapi Allah yang menyedapkan makanan tu. Makanan tu sedap kerana Allah. Jadi saya dapat pujian dari semua orang, baik yang luar, baik yang ahli keluarga. Memang dapat pujian masakan lah. Memang betul lah, Allah beri kita apa yang kita niat kan. Yang keempat, saya setiap kali nak bergerak, saya buat nafas doa supaya Allah memudahkan urusan saya sepanjang perjalanan saya. Jadi masa saya perjalanan tu, setiap lampu merah akan menjadi hijau. Saya nak sampai je hijau. Jadi saya buat nafas doa tu